Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mams, dan mungkin juga ada Dads di sini. Nah, apa kabar nih, Mams? Semoga hari ini semuanya sehat selalu ya, terutama di situasi sekarang ini nih. Oke, kembali lagi di Insta Live Heron Baby Shop bersama dengan saya, Meli, yang hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ahmad Fadli Bustomi, Magister Ilmu Biomedik Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, terkait dengan topik bumil dan janin tetap sehat dengan vaksinasi COVID-19. Mam, bicara tentang COVID ini memang gak ada habisnya ya, Mam. Malah ada aja varian baru yang semakin meresahkan kita, terutama di lingkup bahasan kita hari ini nih, yaitu ibu hamil. Mungkin nanti juga sedikit ada tentang ibu menyusui ya, Mam. Oke. Jika sebelumnya ibu hamil belum mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19, namun pada 26 Juni yang lalu, menurut artikel yang saya baca nih, Mams, POGI itu telah merekomendasikan bahwa ibu hamil boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19, namun dengan kondisi tertentu. Nah, mau tahu selengkapnya, Mam? Jangan lewatkan live hari ini ya, dan jangan live sebelum acara ini berakhir, karena seperti biasa akan ada banyak hadiah menarik. Ada 5 voucher senilai Rp100.000 untuk 5 pertanyaan terbaik yang telah dipilih oleh narasumber kita pada kolom komentar yang kemarin ya, Mams. Lalu ada 3 hadiah dari sponsor utama acara kita hari ini, yaitu Dialog Baby. Lalu ada 5 set official merch dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Oke, jangan lupa tulis komentar di bawah ya, Mam, supaya nanti bisa masuk ke daftar pengundian setelah acara ini berakhir. Nah, dan jika Mams ingin mendapatkan tampilan layar tanpa ada komentar yang berjalan di sini, silakan tap 1 kali pada layar kosong di layar HP Mams. Oke, nah, saya dan tentunya Mams sih sudah nggak sabar ya, ingin mendengarkan penjelasan dari Dr. Fadli nih tentang vaksinasi COVID. Oke, sebentar saya invite Dr. Fadli. Bentar ya. Halo Dr. Fadli. Oh, belum terhubung ya. Audionya sudah jelas? Suara saya jelas terdengar, dokter? Terdengar, senyumnya Oke. juga sudah terlihat dengan jelas. Ah, dokter bisa aja. Selamat pagi, dokter. Selamat Apa pagi. kabar nih, dok? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. selamat pagi. Semoga sehat selalu untuk semua. Ya, terima kasih banyak loh ya, dokter, sudah bersedia hadir pada hari Minggu ini untuk memberikan penjelasan tentang vaksinasi COVID, terutama bagi pelanggan kami nih yang sebagian besar memang ibu hamil dan ibu menyusui. Siap. Terima kasih juga sudah mengajak kita untuk sama-sama mengedukasi masyarakat. Karena itu Iya. yang penting untuk dilakukan saat ini. Ini sudah ditunggu-tunggu loh dok sejak kemarin. Oke. Iya, Alhamdulillah. Oke dokter, jadi terkait dengan topik kita hari ini ya dokter, pertama-tama nih, saya ingin mengkonfirmasi dulu sama dokter Fadli nih. Menurut beberapa artikel yang saya baca nih ya dok, POGI itu sudah merekomendasikan vaksin COVID-19 untuk ibu hamil nih. Jadi apa memang seperti itu atau bagaimana nih dok? Baik, jadi setelah berjalannya pandemi yang tentu cukup berat buat kita selama ini ya. Jadi tidak ada yang benar-benar tahu dan ahli tentang COVID ini sebenarnya, itu yang prinsip pertama. Jadi kita seiring waktu sama-sama terus belajar. Dari proses pembelajaran itulah kita beberapa memang memerlukan perubahan kebijakan strategis, ya itulah gunanya kita masing-masing sama-sama belajar di seluruh dunia, termasuk WHO, termasuk kita khususnya di Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia, sehingga mengeluarkan rekomendasi terbaru terkait dengan imunisasi COVID-19 pada ibu hamil. Sebelumnya mungkin saya ucapkan bela sungkawa dulu karena beberapa perjuangan teman-teman sejawat kita memang banyak menimbulkan korban, dokter umum yang terbanyak, dan kita, OBGYN, menjadi urutan nomor 2 yang terbanyak. Di samping nakes-nakes, semua nakes-nakes yang lain termasuk masyarakat yang berjuang tentang COVID ini,
Ini menjadi perhatian khusus bagi kita, karena kita harus serius dalam menghadapi pandemi ini, sehingga kita bisa melewati bersama. Terkait dengan rekomendasi POGI, memang per 22 Juni kemarin sudah keluar. Kenapa kita merekomendasikan imunisasi COVID pada ibu hamil? Karena dalam perjalanan, ternyata terkena COVID pada ibu hamil itu angka kesakitannya jauh lebih tinggi dibandingkan, ya artinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak hamil. Dia 60% lebih membutuhkan perawatan ICU dibandingkan yang tidak hamil. Ya. Dengan angka kematian yang dari data yang secara statistik cukup besar, 3% pada ibu hamil. Belum lagi pada bayinya. Jadi pada bayi, terutama pada kasus-kasus yang mendapatkan gejala berat, itu hampir separuhnya akan mengalami persalinan prematur. Sementara pada yang kasus lebih ringan, nah, sekitar 5%. Nah, itu bukan main-main masalah yang kita hadapi. Sementara dari kajian penelitian, beberapa sudah berjalan di dunia, hampir sekitar 35 ribu sampel, contohnya Pfizer. Nah, itu menyebutkan tidak banyak ada efek samping luaran pada ibu maupun bayi yang bisa dikatakan hampir tidak ada, gitu ya. Sementara berbahayanya terkena COVID, terutama pada ibu hamil, itu nyata angkanya. Sangat-sangat nyata, berat, hingga menimbulkan kematian. Dan dari kajian-kajian tersebut, timbullah kesimpulan yang di dunia sudah berjalan bahwa imunisasi COVID-19 pada ibu hamil direkomendasikan untuk diberikan. Berarti memang sudah ada rekomendasinya ya dok ya? Ya, sudah rekomendasi keluar, hanya yang perlu digarisbawahi bahwa rekomendasi tersebut akan bisa terlaksana, juknisnya tetap, karena domainnya adalah domain pemerintah. Kita menunggu juknisnya, peraturan resmi dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat minggu-minggu ini peraturan tersebut keluar sehingga kita sah, legal, dan sangat-sangat nyaman untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dan seluruh masyarakat. Oke. Berarti ini tinggal tunggu juknisnya saja, dokter ya. Tapi sudah pasti vaksin ini aman ya, dan ibu hamil memang harus mendapatkan vaksin ini demi janinnya juga. Oke, bisa dikatakan seperti itu, hanya kita tentu menjawab dari data hasil penelitian gitu ya. 100% yang menyebabkan atau menyebutkan dia aman tentu tidak akan ada yang bisa berbicara seperti itu. Tapi dari hasil kajian penelitian, resiko kena pemberatan, kesakitan pada ibu hamil jauh lebih besar dibandingkan resiko kalau kita melakukan vaksinasi pada ibu hamil. Itu data yang valid. Oke. Berdasarkan penelitiannya nih, dok. Pasti sudah ada sebelumnya percobaannya, dok. Nah, kalau ibu hamil mendapatkan vaksin COVID-19 ini, apa ada efek sampingnya bagi ibu hamil itu sendiri atau mungkin ke janinnya? Ya, baik. Jadi kalau pada janin, tidak banyak ada hasil ataupun bisa disebutkan tidak ada efek sampingnya. Hampir bisa disebut seperti itu. Pada efek samping terkait imunisasi atau vaksinasi, tentu secara umum sama. Jadi ada demam, ada mialgia, ada nyeri pada bekas suntikan, ada kemudian rasa lemas, rasa mual. Nah itu secara umum memang didapatkan pada ikutan pasca vaksinasi. Hanya angkanya cukup kecil. Dan itu tidak berbeda. Tidak berbeda pada umum maupun pada ibu hamil. Angka kejadiannya hanya 0,1 sampai 1%. Itu sangat-sangat dianggap cukup kecil dibandingkan manfaatnya yang sangat luar biasa, meng-covering kita untuk tidak mudah terpapar terhadap infeksi COVID yang nyata kita hadapi, ataupun kalau kita terkena, itu jelas-jelas akan menurunkan angka kesakitan. Jadi ketidakparahan kita untuk menjadi penyintas COVID atau menjadi sangat sakit masuk ICU sampai butuh ventilator itu akan sangat-sangat bisa ditekan kalau kita sudah tercovering dengan vaksinasi COVID-19. Betul. Tapi memang seperti ini ya, kita juga yang tidak, yang saya sudah vaksin kan dok ya, memang ada efek sampingnya. Berarti sama aja ya, mau ibu hamil atau yang tidak hamil, efeknya memang sama. Hal yang penting perlu dilakukan adalah bahwa memang dasarnya pemberian vaksinasi itu sedikit terkendala dengan masalah etik pada ibu hamil. Itulah yang mungkin kita perlu, kita akui perlu evaluasi. Karena di awal-awal rekomendasinya atau sarannya memang mengeksklud ibu hamil, termasuk ibu menyusui di awal,
untuk didapatkan vaksinasi. Karena memang masalah etikal secara dogmatis kita memang menghindari semua treatment-treatment baru yang belum banyak ada bukti ilmiah, memang secara etikal kita hindari untuk terutama pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama, begitu ya. Mungkin kajian itu yang perlu sedikit kita evaluasi karena ternyata kebijakan kita di awal untuk mengeksklusi ibu hamil dalam proses vaksinasi ternyata pada berjalannya membuat angka kesakitan, keparahan penyakit akibat COVID-19 ternyata lebih tinggi pada ibu hamil. Nah, itulah yang membuat kebijakan kita akhirnya menyarankan vaksinasi secara menyeluruh, termasuk pada ibu hamil, termasuk pada menyusui, yang pada kajian klinis penelitiannya ternyata relatif aman. Nah, itulah yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke. Oke, dokter, ternyata memang seperti itu ya. Berarti nanti kalau memang juknisnya sudah keluar nih, sepertinya ibu-ibu, mami-mami yang sekarang sedang menyaksikan nih, buru-buru untuk daftar vaksin harusnya ya. Tapi dokter nih ya, sebelum menerima vaksin nih, apakah ada pemeriksaan khusus bagi ibu hamil terlebih dahulu? Atau ada kondisi-kondisi mungkin yang membuat vaksin ini harus segera diterima atau mungkin sebaliknya? Oke, jadi begini, seperti yang sudah kita jelaskan, terutama yang menjadi fokus perhatian kita adalah ibu-ibu hamil sebagai tenaga kesehatan. Ibu-ibu hamil sebagai tenaga kesehatan tentu sangat rentan terpapar terhadap risiko COVID-19. Yang menjadi perhatian juga adalah ibu-ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi terhadap kesehatan. Jadi, ya, contoh ibu hamil dengan hipertensi, contoh ibu hamil dengan diabetes mellitus, contoh ibu hamil dengan obesitas, contoh ibu hamil di atas umur 35 tahun. Itu memang fokus kita rekomendasikan lebih. Meskipun pada ibu hamil dengan resiko yang lebih rendah, asalkan dia sudah mendapat edukasi yang baik, mendapatkan konseling yang baik, informasi dan edukasi yang baik, serta sangat-sangat menerima dan nyaman untuk melaksanakan vaksinasi, tentu itu lebih baik untuk dilakukan. Syaratnya secara umum memang perlu penapisan, begitu ya. Apakah ada gangguan kesehatan yang sedang dialami, yang cukup berat, ataupun yang menjadi perhatian salah satunya adalah apakah ada reaksi alergi sampai reaksi anafilaksis yang berat yang pernah diderita atau pernah terkait dengan pemberian vaksinasi. Nah, kondisi-kondisi tersebut memang menjadi perhatian. Selain juga sedikit perhatian pada kondisi-kondisi yang mengalami gangguan koagulitas atau gangguan pembekuan darah, sedikit menjadi perhatian. Tetapi secara umum, kondisi-kondisi yang berat, seperti contohnya hipertensi, seperti contohnya pada gangguan ginjal, seperti contohnya pada gangguan tiroid pun, seperti contohnya pada ya, gangguan fungsi vigor yang berat, asalkan tidak mengalami eksaserbasi akut, artinya saat ini tidak sedang berat-beratnya, itu bisa dipertimbangkan untuk kita lakukan vaksinasi. Pada kondisi-kondisi tertentu yang beresiko, misalnya kita beresiko reaksi anafilaktik, hipertensinya cukup tinggi, ataupun kondisi-kondisi lain yang medis yang beresiko, ya tentu kita bisa melakukan vaksinasi di rumah sakit, karena rumah sakit juga memiliki peran untuk melakukan itu. Sehingga bisa ada backup seandainya terjadi kondisi-kondisi sesuatu yang berisiko tidak diinginkan terkait masalah kesehatan. Jadi secara umum, kalau kita tidak sedang mengalami penyakit berat dan tidak mengalami eksaserbasi akut saat ini, secara umum bisa kita lakukan vaksinasi termasuk pada ibu hamil. Oke, berarti memang lebih didahulukan harusnya ya, lebih diharuskan ya, apalagi yang dengan betul ada riwayat-riwayat penyakitnya ya dok ya. Oke, jadi kita bisa jelaskan begini, kehamilan itu memang menjadi beban tersendiri tentu bagi tubuh ya, beban metabolik gitu ya, beban imunologis, kemudian ada fase-fase yang terjadi memang secara alamiah terjadi proses peradangan gitu ya, yang secara mirip-mirip hampir sama dengan kita terkena infeksi COVID-19, artinya bisa bersinergi ketika kita terkena COVID-19 dengan proses kehamilan yang tentu secara analogi dan logika akan memperberat kondisi klinis apabila hamil terjangkit dengan COVID-19. Hal itulah yang menjadi perhatian kita.
Jadi apalagi terutama pada hamil-hamil yang berisiko dengan hipertensi, dengan kencing manis, dan obesitas, itu malah menjadi fokus perhatian kita. Ya. Bukan malah menjadi kriteria yang harus eksklusi, tapi malah menjadi perhatian kita. Karena ketika dia terkena, grup-grup masyarakat yang berisiko tinggi ini terkena COVID, itu angka kesakitan yang sangat-sangat tinggi. Angka keparahannya akan sangat-sangat tinggi. Itulah kita harus lebih melindungi mereka dengan vaksinasi. Iya. Kalau ibu menyusui memang sudah boleh harusnya ya dok ya? Sejak awal memang sudah boleh kan ya? Dari awal memang secara etikal kembali kita bicarakan bahwa ibu hamil dan menyusui menjadi perhatian khusus. Hanya ibu menyusui sudah lebih dahulu kita izinkan untuk melakukan vaksinasi karena memang terbukti aman, tidak mengganggu, termasuk ya tidak mengganggu proses pemberian ASI dan tidak berefek banyak pada bayi. Jadi memang sudah dianjurkan lebih awal untuk pemberian vaksinasi pada ibu menyusui. Soalnya banyak banget nih dok yang tanya, ibu menyusui boleh nggak? Selain pertanyaan untuk ibu hamil tadi, banyak ibu juga menyusui yang sudah boleh dan secara legal dari pemerintah sudah boleh untuk melakukan vaksinasi pada ibu menyusui. Oke, berarti Juknis belum ada, berarti di RS manapun vaksin ini belum ada, tapi akan segera keluar begitu. Prosedur dari kita pergi kemudian terkait dengan Komisi Nasional Imunisasi Vaksinasi juga hampir sudah tahapan yang 100% dalam proses menuju ke sana. Kita dukung saja, termasuk upaya kita hari ini adalah mendukung percepatan untuk mengarah ke vaksinasi secara luas coveringnya termasuk pada ibu hamil. Salah satu upaya kita adalah hari ini, memberikan edukasi ke masyarakat betapa pentingnya vaksinasi pada ibu hamil, betapa pentingnya mencegah kita terpapar dan berisiko infeksi COVID-19, termasuk pada ibu hamil yang kelompok vulnerable gitu ya, kelompok yang rentan. Nah, itulah yang harus kita lindungi dan kita kampanyekan bersama. Iya. Nah, semoga mam semua yang sedang menyaksikan hari ini jadi terpacu semangatnya besok untuk segera vaksin kalau izinnya sudah keluar ya. Nah, oke dok, jadi kita akan masuk nih ke segmen yang ditunggu-tunggu oleh mami-mami di sini nih, terutama yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar kemarin. 5 pertanyaan yang sudah dokter pilih kemarin ya, hari ini akan dijawab langsung nih mam. Pertanyaan yang terpilih ini, ini sekedar informasi ya, untuk mam yang ada di sini, pertanyaan yang terpilih ini bukan cuma pertanyaan yang mam tuliskan di kolom komentar akun Heron saja, tapi di akun RSIA Permata Hati juga, dan dari Inside Lombok, karena kita sudah pernah posting juga di sana. Nah, jadi kita langsung saja ya dok, ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama ada dari Resti underscore Wulandari 88. Pertanyaannya, paling cepat dan paling lambat usia kehamilan berapa minggu pemberian vaksinnya, dok? Bagaimana penanganan sebelum vaksin bagi ibu hamil yang mempunyai riwayat hipertensi? Terima kasih. Ya, rekomendasi dari POGI tentunya sudah dengan kajian-kajian ilmiah, termasuk penelitian-penelitian di luar negeri, termasuk rekomendasi dari WHO, begitu ya, termasuk rekomendasi dari POGI-nya Amerika, POGI-nya Inggris, Royal, gitu ya. Jadi memang disarankan karena kita punya sedikit lagi masalah etikal dan peran penting pada trimester pertama adalah proses organogenesis, proses pembentukan organ-organ dari satu sel menjadi banyak sel itu di trimester pertama. Itu memang kita sedikit memberikan kehati-hatian yang lebih. Jadi direkomendasikan pemberian vaksin adalah di atas umur 12 minggu sampai umur 33 minggu. Itu bahasa rekomendasi dari POGI di kita. Meskipun penelitian di luar, ada beberapa yang banyak menyebutkan juga bahwa diberikan pada umur kehamilan berapapun itu aman. Ya, hanya dari kajian yang lebih mendalam, termasuk di Indonesia, dikatakan bahasanya bahwa rekomendasi adalah di atas umur 12 minggu setelah trimester pertama sampai umur 33 minggu. Kenapa didasarkan pada itu? Karena pemberian vaksinasi pada ibu hamil itu penting.
diharapkan pada proses persalinan nanti, karena vaksinasi itu ternyata dari hasil penelitian termasuk bisa menimbulkan kekebalan atau antibodi terhadap ibu yang bisa diturunkan kepada bayi, itu keuntungannya. Betul, Pak. Jadi diharapkan sebelum usia 32 minggu ibu hamil sudah mendapatkan paparan minimal paparan pertama terhadap vaksinasi, sehingga 3 minggu ke depan atau 4 minggu ke depan atau sampai satu bulan setengah ke depan proses persalinan bayinya sudah punya paparan kekebalan terhadap COVID-19. Pada prinsip pengatalasaannya, pada umur kehamilan berapapun sebenarnya di atas 12 minggu lah ya. Kalau misalnya 37 minggu dok, saya mau vaksin, ya boleh-boleh saja gitu ya. Lanjutan keduanya setelah melahirkan waktu menyusui, ya boleh-boleh saja gitu ya. Jadi memang vaksinasi ini penting pada ibu yang hamil. Penting divaksin ya dok ya. Jangan sangat sampai penting, divaksin. rekomendasinya sangat penting untuk ibu hamil. Apalagi yang punya high risk. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, apakah ibu yang hipertensi boleh divaksin? Malah menjadi fokus perhatian kita. Ibu-ibu hamil yang mengalami kondisi yang berisiko tinggi pada kehamilan, termasuk pada kondisi hipertensi, itu lebih kita garis bawahi untuk mendapatkan vaksinasi. Oke. Berarti tidak ada penanganan khusus, kan dok ya? Karena di sini jadi nanti tetap, pertanyaan. Tetap di screening. Saat ini kondisi tensinya berapa? Misalnya dalam kondisi tensi yang urgensi atau emergensi di atas 200, tentu kita perlu stabilisasi terlebih dahulu, kemudian baru kita mendapatkan vaksinasi. Menjadi tambahan lagi, kenapa trimester pertama kita lebih cenderung untuk menunda dulu, karena beberapa proses kaitan dengan kehamilan, selain organogenesis, efek mual muntahnya juga lebih besar di trimester pertama. Beberapa secara keilmuan juga proses-proses proinflamasi juga terjadi pada trimester pertama. Jangan sampai nanti setelah vaksin, karena ternyata mual-mualnya karena kehamilan, yang disalahkan nanti vaksinnya, begitu ya. Jadi salah satu pertimbangan juga begitu. Jadi main amannya kita di atas 12 minggu sampai 33 minggu, kita harapkan dalam rentang waktu kehamilan tersebut ibu hamil sudah terpapar dengan vaksinasi COVID-19. Oke, dok. Oke, Mam Resti Wulandari 88 sudah terjawab ya. Usianya 12 sampai 33 minggu disarankan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, dok. Dari Mitra underscore Purnama. Selamat pagi dok, salam sehat selalu. Saya mau bertanya dok, saya sudah melahirkan 2 bulan dan saat melahirkan saya terpapar COVID dan mengharuskan saya melahirkan secara sesar. Dan saat itu saya tidak bisa memberikan ASI buat bayi saya yang padahal kandungannya sangat bagus. Pada saat hamil sebenarnya saya mau vaksin, tapi waktu itu masih belum ada izin buat ibu hamil. Dan misalkan dok, sekarang saya terpapar COVID lagi, apakah saya tidak boleh menyusui lagi? Dan pertanyaan kedua saya, sekarang saya ada rencana mau vaksin. Apakah aman untuk saya yang busui? Apa tidak ada pengaruh ke bayi saya? Dan apa secara otomatis bayi saya mendapatkan vaksin dari ASI saya, dok? Ini ibu menyusui berarti tadi sudah boleh. Ya, beberapa kita review lagi apa yang sudah kita jelaskan. Jadi memang secara etikal dan secara proses pembelajaran, di awal-awal kita memang bahasanya memang mengeksklud atau mengeluarkan ibu hamil termasuk ibu menyusui waktu awal dulu dari proses vaksinasi karena kita tidak tahu amanah panda gitu ya. Ternyata dalam proses pembelajaran selanjutnya terkena COVID-19 yang mudah pada ibu hamil jauh lebih berbahaya dibandingkan kita lindungi ibu hamil efeknya terhadap vaksinasi COVID-19. Jadi sekarang boleh. Pada pasien-pasien yang telah mengalami atau terpapar COVID-19 confirm, memang ada acuannya, begitu ya. Minimal dia 3 bulan. Minimal dia 3 bulan istirahat terlebih dahulu, setelah tidak bergejala atau negatif, dia bisa vaksinasi terhadap COVID-19. Termasuk pada menyusui. Pemberian ASI pun sama. Dulu kita proses belajar, kita memang hati-hati waktu itu ya. Karena kita tidak tahu efeknya terhadap bayi, terhadap paparan, ya kita sangat menghindari dulu pemberian ASI eksklusif. Sekarang memang kalau tergantung kondisi ibu berat juga. Kalau pada kondisi sedang ataupun berat, bernafas pun susah, saturasi di atas di bawah 95, tentu kan tidak ideal untuk melakukan aktivitas termasuk pemberian ASI. Tapi kalau misalnya gejala ringan saja, apalagi tidak bergejala, tentu dengan pemakaian APD yang direkomendasikan, menghindari transmisi dari ibu ke bayi, cuci tangan yang rutin, pemakaian masker, pemberian ASI eksklusif masih bisa diberikan pada waktu menyusui.
meskipun kita terkena COVID-19. Jadi nanti pada waktu menyusui pun ya direkomendasikan dan boleh melakukan vaksinasi COVID-19. Segera lindungi diri, tetap prokes intinya, semoga kita berjuang bersama-sama melewati pandemi COVID-19 ini. Ini juga dok, tadi belum dijawab, apa tidak ada pengaruh ke bayi saya dan apa secara otomatis bayi saya mendapatkan vaksin dari ASI saya? Oke, jadi pemberian vaksinasi pada ibu hamil ternyata lebih banyak menguntungkan proses pemberian antibodi yang tertransfer ke bayi, begitu ya. Dan itu malah dicari, gitu ya. Efek sampingnya sudah kita jelaskan tadi secara penelitian, hampir bisa dikatakan ternyata tidak banyak efek buruk terhadap janin, apalagi waktu menyusui, begitu ya. Jadi relatif bisa kita simpulkan dengan pemahaman yang baik, dengan persetujuan bersama, pemberian vaksinasi pada ibu hamil, termasuk pada ibu menyusui, tidak banyak berefek atau aman untuk bayi. Silakan vaksinasi. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga dari Lale underscore mini. Saya mau tanya dok, seperti yang kita tahu, vaksin untuk COVID-19 banyak macamnya. Menurut Pak Dokter, vaksin mana yang terbaik untuk bumil dan janin? Terima kasih. Oke. Kita jawab berdasarkan data ilmiah dan rekomendasi. Gitu ya. Kita memang mengenal beberapa vaksin yang metode kerjanya pada dasarnya adalah sama. Dia memasukkan bahan-bahan tertentu, platformnya memang berbeda-beda, hanya tujuannya adalah bagaimana tubuh kita mengenali, kemudian membentuk proses-proses sel-sel untuk membentuk antibodi atau kekebalan terhadap komponen atau virus COVID-19 itu sendiri. Beberapa platformnya berbeda. Yang sudah kita kenal, Sinovac, sudah kita pakai, sejarahnya sudah kita pakai dalam 1-2 tahun ini, itu adalah vaksinnya diinaktivasi. Jadi sudah tidak aktif. Beberapa yang kita kenal juga, Moderna yang akan datang, Pfizer yang sudah dipesan, itu berbeda platform saja. Dia memakai RNA atau komponen genetik dari virus, yang semuanya itu ada jaminan bukan virus yang aktif, yang bisa bereplikasi, yang dimasukkan. Jadi kita cukup tenang. Jadi tujuannya, nah RNA ini sendiri memang teknologi baru. Jadi teknologi ini masih dipelajari sebanyak awalnya, tapi ternyata tingkat efikasinya atau efektivitasnya dari data penelitian cukup tinggi dia. Di atas 90% sampai 95%. Nah itu yang membuat keuntungan tersendiri. Meskipun kadang-kadang ada wacana atau pemberitaan ataupun hasil penelitian yang efek sampingnya seperti nyerinya, seperti demamnya atau seperti miaganya, mungkin angkanya lebih tinggi, tapi itu kompensasi yang sangat-sangat bisa kita ambil dibandingkan keuntungannya. Ya. Jadi rekomendasi dari Turki, kerja dari Sinovac sendiri sebagai virus yang diinaktivasi, di mana metode yang serupa sudah sangat-sangat berjalan lama kita pakai pada ibu hamil. Contohnya pada imunisasi tetanus, contohnya pada imunisasi influenza yang metodenya sama. Jadi dianggap aman untuk ibu hamil. Semua vaksinasi tersebut pun digarisbawahi dan ditulis dalam rekomendasi aman untuk ibu hamil. Semua platformnya, bahkan di dunia, di Amerika, di Eropa, karena mereka memakai, ya sebut saja mereknya Pfizer, Moderna, dan lain-lain, termasuk AstraZeneca, itu ada penelitiannya. Satu penelitian pada ibu hamil, dan penelitian pada hewan-hewan, ternyata tidak menimbulkan efek yang berat, tidak menimbulkan efek teratogenik, tidak menimbulkan banyak efek kecacatan pada bayi, ataupun segala hal yang berisiko. Terjadinya angka stillbirth, terjadinya angka keguguran, terjadinya angka kematian janin, itu sama pada populasi. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bukan karena vaksinasi. Yang kena vaksin, sama yang tidak kena vaksin, angka kejadiannya sama. Jadi tidak meningkat. Jadi bisa disimpulkan vaksinasi ini tidak berefek khusus kejelekan terhadap bayi maupun ibu dan aman untuk dilakukan. Untuk sementara saat ini rekomendasinya dari POGI memang Sinovac yang direkomendasikan. Tetapi secara umum semua vaksinasi kalau ditanya data ilmiah aman untuk ibu hamil, aman untuk janin. Oke. Aman semua ya, tapi yang direkomendasikan Sinovac. Karena kita punya sejarah penatalaksanaan di Indonesia memakai jenis yang platformnya, yang bentuknya, yang cara kerjanya itu dengan vaksin yang virus yang diinaktivasi. Nah itu adalah platform cara kerja dari sebut saja produknya
Sinovac ataupun Sinovac. Tapi ini juga yang perlu mam semua ketahui di sini ya, vaksin yang sekarang disiapkan untuk penggunaan massal, contohnya Sinovac ini, apalagi untuk bumil kan tentunya telah melalui tahapan pengujian intensif ya untuk menjaga keamanannya, keefektifannya, jadi nggak perlu takut akan apa gitu ya. Ya, betul. Jadi begini, kita sangat-sangat bersyukur pemerintah kita sangat concern bagaimana fokus fokus menyediakan yang kita tahu semua. Ini tentu sulit untuk penyediaannya. Tapi pemerintah kita sangat fokus, sangat concern menyediakan untuk semua masyarakat Indonesia. Itu sesuatu yang sangat hangat harus kita syukuri. Kita tidak perlu pusing nyari. Jadi kita tunggu saja dari pemerintah. Dan kajiannya pun sudah dipaparkan dengan jelas. Gitu ya. Jadi mari kita bersemangat, vaksinasi, kita sambut kesempatan besar itu, tapi jangan lupa, vaksin tidak mengobati kita terhadap COVID-19. Vaksin tidak melindungi 100% kita dari COVID-19. Yang lebih penting, dan jauh lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan. Vaksin penting untuk mengurangi kita paparan, untuk mengurangi risiko kita kesakitan, walaupun kita sakit, sangat-sangat mengurangi keparahan dari kesakitan kita. Jadi, apapun yang kita upayakan dari pemerintah untuk masyarakat, mari kita sambut. Kita nurut, kita laksanakan. Sama-sama berjuang agar ikhtiar. Iya. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Sutari Dewi 27. Oh, ini pertanyaannya sepertinya sudah terjawab tadi ya. Tapi saya bacakan aja lagi ya. Mau tanya untuk vaksin COVID-19 apakah sudah diperbolehkan untuk bumil? Ya, sudah boleh. Dan untuk ibu menyusui apakah boleh juga? Sudah boleh juga ya dok ya, sejak awal. Usia kandungan berapa? Tadi juga sudah dijelaskan ya Mam Sutari Dewi 27 di usia 12 sampai 33 minggu rekomendasinya. Lalu sebelum melakukan vaksin apakah kita harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu atau bisa langsung vaksin di RS yang menyediakan vaksin? Ya, jadi khusus rekomendasi POGI untuk terkait ibu hamil memang harus didampingi atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena kajian klinisnya memang khusus begitu ya. Secara umum aman untuk diberikan, hanya kita perlu memang penapisan-penapisan. Contohnya misalnya aspek yang tidak kita pikirkan. Seandainya kita tidak melakukan penapisan USG pada trimester awal, di atas 12 minggu, kita tidak tahu adanya kecacatan yang memang sudah terjadi, terus kena vaksin, kita vaksin, ternyata terjadi kecacatan bayi yang kita tidak tahu. Nah, jangan sampai terjadi miskomunikasi, misunderstanding, bahwa vaksinlah yang menyebabkan kecacatan yang ternyata sudah terjadi. Begitu. Salah satunya begitu. Kemudian juga bagaimana kondisi-kondisi yang terkait medis yang perlu diperhatikan, seperti memang kalau terjadi gangguan koagulasi yang berat, atau gangguan metabolisme, atau gangguan memang fungsi-fungsi organ yang berat. Nah, dokterlah yang akan mempertimbangkan apakah saat ini aman untuk diberikan atau ditunda atau memang tidak layak untuk diberikan. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Dok. Dari ayu.sausau. Ketika ibu hamil divaksin, kekebalan tubuh atau imun yang muncul apakah hanya dimiliki pada ibu? Apakah janin juga akan memiliki imun juga sama seperti ibu yang telah divaksin sehingga nanti ketika lahir apakah janin akan memiliki imun terhadap virus COVID? Sudah juga tadi ini. Ya, ya kita paparkan lagi bahwa harapannya dan dari penelitian memang kenapa vaksinasi itu diberikan pada 12 sampai 33 minggu, salah satunya memang untuk menyiapkan selain pada ibu juga kita harapkan terjadi transfer kekebalan dari ibu ke janin, yang itu tentu sangat-sangat membantu terhadap janin atau bayinya akan lahir menghadapi resiko paparan COVID-19. Jadi secara keseluruhan memang tujuan kita seperti itu. Ya. Oke, 5 pertanyaan sudah terjawab ya, Mam semuanya. Selamat untuk mami-mami yang pertanyaan terpilih mendapatkan voucher belanja Heron senilai masing-masing Rp100.000 nih. Langsung dipakai nih untuk persalinan besok ya. Dan untuk hadiah lainnya dari sponsor utama acara kita hari ini yaitu Dialog Baby. Dan hadiah hiburan lainnya nanti akan diumumkan setelah acara ini berakhir ya. Mam. Nah, ini semua pertanyaannya sudah nih dok. Kalau saya tambah lagi dari pertanyaan yang baru masuk, apa boleh dok? Mungkin boleh, silakan. Kita sambil diskusi. Sebentar saya cari pertanyaannya.
Sering ada pertanyaan begini, dok, saya sudah vaksin nih dok, terus kemudian ternyata setelah vaksin yang pertama saya hamil dok, boleh nggak lanjut? Nah itu rekomendasi Pogi boleh, gitu ya. Tetapi memang secara keseluruhan karena rekomendasi 12 minggu, kita akan berikan di atas 12 minggu yang kedua. Nanti dipikirkan juga akan kita berikan booster lagi, gitu ya, tambahan lagi. Itu tergantung nanti penyediaan pemerintah. Dok, kalau saya vaksin ini apakah saya menunda hamil? Nggak perlu, tidak perlu menunda hamil. Nanti kalau misalnya ternyata rekomendasi, dok, pada ibu-ibu ini perlu nggak di screening apakah dia hamil apa enggak? Tidak perlu juga rekomendasinya. Jadi vaksin secara umum sebenarnya bisa diberikan pada umur kehamilan berapapun. Memang di Indonesia ya secara kajian-kajian di atas 12 minggu lebih kita prioritaskan sampai 3 minggu. Oke. Sebentar, saya cari lagi yang lain kalau ada. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari dokter tadi, mulai dari vaksinnya memang sudah aman. Terus ini juga demi kekebalan tubuh ibu hamil itu sendiri dan juga janinnya. Lalu dokter juga sudah jelasin tadi tentang vaksinnya yang direkomendasikan itu apa. Jangan takut karena memang sebenarnya sebelumnya juga ibu hamil menerima vaksin yang serupa seperti Sinovac ya. Contohnya yang tetanus tadi seperti dokter jelaskan, influenza. Nah, lalu Sekaligus memang, sambil mencari pertanyaan, izin saya ya silakan dokter. tambahkan. Satu yang menjadi penting adalah awareness kita, Iya, kewaspadaan betul kita, sekali, betul. bahwa pandemi ini nyata loh. Gitu. Di dunia sudah 193 juta, yang meninggal sekitar 4 juta. Di Indonesia 3, sekian juta, yang meninggal 80 ribu. Di NTB sendiri, karena kita berada di NTB, 18 ribu, ya, yang meninggal ya sekitar 3% juga. Gitu ya. Angkanya tinggi. Terutama fenomena satu bulan terakhir ini. Kebetulan kita, Ketua Tim Tanggap di RSI Permata Hati, Satgas di Rumah Sakit dengan Provinsi NTB, benar-benar mengetahui fenomena dan alur pasien yang terjadi. Saat ini kondisinya sangat-sangat meningkat, angka harian saja hampir sekitar 50 ribu di Indonesia kalau tidak salah, kemudian sangat-sangat rising gitu ya, 3 minggu ini. Jadi kita benar-benar titip. Sangat-sangat titip, jalankan protokol kesehatan. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah, terutama ibu hamil. Karena trimester 3 adalah waktu-waktu di mana sangat-sangat rentan terhadap paparan dan angka kesakitannya sangat-sangat besar resikonya. Ya. Jadi sebisa mungkin, tanpa kita harus terpapar, lakukan saja isolasi mandiri di rumah itu menjelang persalinan. Itu sangat-sangat penting. Masker jangan pernah sampai dilepas. Yang menjadi titik-titik lemah kita biasanya adalah keluarga dekat yang tidak serumah. Oh, keluarga dekat nih, makan bareng. Gitu ya. Itu bareng. Berani lepas masker hanya pada kondisi tertentu ya, mungkin sendiri. Gitu ya. Mungkin sendiri, kemudian di udara yang bebas, lepas, ventilasi sangat-sangat baik, dan jangan sampai lengah. Beberapa kondisi lengah memang ada kondisi di rumah yang bolak-balik, misalnya bibiknya atau supirnya, yaitu beberapa kondisi titik lemah, dan biasanya memang kondisi titik lemahnya bertemu keluarga dekat yang tidak serumah, dan kita menganggap aman. Itulah yang perlu kita waspadai. Apalagi saat ini kita hamil. Fokus pada kehamilan, fokus pada persalinan, lindungi kita dari wabah COVID-19 yang sangat-sangat nyata merenggut nyawa di sekitar kita. Iya, betul sekali, dokter. Dan tentunya selalu menjaga ini ya, kesehatan, apalagi makanan, jangan sampai sakit, dok ya, karena lebih mudah terkena kalau imun sedang lemah. Betul sekali. Oke. Pertanyaannya ada? Sudah ada? Ini dari Megar Hanaming. Selamat pagi, Pak Dokter. Pagi. Saya mau bertanya, apakah sama selang waktu pemberian vaksin tahap 1 dan 2 bagi ibu hamil dengan yang tidak hamil? Ya, jadi tergantung platform atau vaksin yang diberikan. Ya. Sinovac biasanya jaraknya 2 minggu gitu ya. Moderna bisa sekitar 3 minggu kalau tidak salah. Jadi tergantung bagaimana kerja, efikasi, dan secara penelitian produk vaksinasi tersebut. Secara umum sama jaraknya baik pada ibu hamil maupun tidak pada hamil.
Hanya memang ada sedikit modifikasi ketika kita masuk pada trimester kedua, pemberiannya akan diberikan di rekomendasi di atas 12 minggu. Jadi kalau sudah pernah diberikan, kemudian kapan pemberian ulang, kita pemberian ulangnya di atas 12 minggu. Oke. Kalau pada trimester 3, kapan pemberiannya, ternyata pemberian selanjutnya setelah lahir menyusui, dan berikan saja. Berikan saja setelah lahir dan menyusui. Vaksinnya ini memang terhitung cepat juga kita dapatkan ya dalam situasi saat ini. Luar biasa cepat. Itu Kita memang harus apresiasi disyukuri. lagi upaya pemerintah dalam hal ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita masyarakat. Mari kita dukung. Tentu kita memang bersama-sama menghadapi, tentu berat buat kita semua. Makin cepat kita melewati ini, makin sembuh kita secara keseluruhan, baik ekonomi maupun yang lainnya. Jadi sekarang tergantung dari diri kita masing-masing ya, Mam. Menjaga diri sendiri sama dengan menjaga orang-orang terdekat kita juga ya. Betul sekali. Nah, sepertinya sudah nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrolnya sudah hampir 1 jam nih dokter tentang vaksinasi bumil. Dan sedikit juga tentang ibu menyusui tadi ya ditambahkan. Terima kasih banyak loh dokter. Tentu kesempatan kita berdiskusi dan bersilaturahmi tidak hanya pada media ini. Kita sebagai tenaga kesehatan sangat-sangat terbuka untuk saling berkomunikasi. Sama-sama kita menjaga kesehatan khususnya pada ibu hamil ataupun pada usia reproduksi. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita sangat-sangat terbuka kapanpun konsultasi, kapanpun kita membicarakan terkait dengan COVID ini ataupun memeriksakan kehamilannya. Baik, benar, dan aman, kita sangat terbuka. Oke. Kalau gitu dokter, sekali lagi nih, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Ahmad Fadli Bustomi, Magister Ilmu Biomedik Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati atas sharing informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dokter di event-event berikutnya. Terima kasih juga saya ucapkan pada Heron yang sudah mempercayakan kita untuk berdiskusi bersama, mengedukasi masyarakat dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Untuk masyarakat secara umum, mari kita lewati ini dengan tetap semangat, tetap jaga diri, jalankan prokes, tingkatkan imunitas kita, tingkatkan keamanan kita, insya Allah. Kalau kita sudah ikhtiar terbaik, diiringi dengan doa terbaik, tidak mungkin Allah, tidak mungkin Tuhan Yang Maha Esa tidak membantu melindungi kita dan keluarga ya, kita. Betul. Terima kasih. Oke, dokter. Mungkin ada tambahan lagi, dok, sebelum say goodbye nih sama peserta-peserta yang sudah menonton hari ini? Kembali saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya yakin dan saya lihat memang antusiasmenya tinggi. Kehamilan adalah sebuah anugerah, tentu kita punya motivasi yang tinggi untuk menjaganya. Motivasi tinggi untuk menjaga itu tentu akan lebih kita lakukan pada era pandemi ini, dan upaya-upaya pemerintah sudah jelas, mari kita ikutin. Tinggal menunggu juknisnya, resminya dari pemerintah, kalaupun sudah, alhamdulillah kita tunggu juknisnya sudah keluar, mari kita sambut dengan gembira, mari kita laksanakan upaya perlindungan sebagai ikhtiar kita, tentu dengan arahan-arahan prosedur aman sesuai arahan dari instansi pemerintah dalam hal ini. Oke, kalau begitu terima kasih sekali dokter. Sekali lagi terima kasih sekali lagi. Dan kalau gitu selamat siang. Terima selamat kasih. Siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita sehat selalu. Mungkin boleh ini ya, silakan. Izin pamit. Iya. Sampai jumpa, dok. Sampai jumpa kesempatan yang lain. Nah, bagaimana nih, Mams? Apakah semua pertanyaan di benak Mams di sini sudah terjawab semua? Semoga apa yang Dr. Fadli sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini ya, Mams. Dan bagi yang ketinggalan menyaksikan live ini, tenang aja, Mams.
Nanti siaran ulangnya akan kami upload di Instagram Heron Online atau bisa juga di channel YouTube Heron Baby Shop. Untuk door prize atau pengumuman pemenang, stay tune terus ya di Instagram kami karena kemungkinan akan diumumkan hari ini atau paling lambat besok. Sekali lagi terima kasih bagi semua mam yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara live hari ini bersama Heron Baby Shop. Stay tune terus dan sampai jumpa di event-event berikutnya. Selamat siang, semoga sehat selalu.